بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Sidang yang kuat dikasih, salam sejahtera di saat yang mulia ini di dalam ruangan hidup sederhana bersama saya Ilyas bin Hasan Siddiq. Masihlah kita bersama dengan siri-siri akhlakul Quran dan pelaksanaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita berada dalam siri yang ketiga dalam siri akhlakut tawadhu'. Alhamdulillah, kita sudah dengar layangnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala larang supaya kita tidak takabur. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan keadaan megah dan ego dan takabbur. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Sungguhnya kamu tidak akan dapat takhriqa, kamu tidak akan tebuk, tidak akan bedah bumi, dan kamu tidak akan sampai tinggi bukit. Itu lainnya Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Isra. Allah Subhanahu wa taala lagi juga dalam surah Luqman, wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalin fakhur. وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Nah, itu kita sudah beritahu kepada saudara dan saudari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia larang janganlah kita wi piah, jangan pipi kepada orang bila kita kecek dengan orang. Nah, terutama orang yatim. Kalau kita orang perempuan, kita dengan orang perempuan, janganlah kita beri pipi, beri tepi kepada manusia. Alamak kata janganlah kita sombong, janganlah kita takabur, yang kata kita ni rasa besar, nah rasa kedebek. Wala tamshi fil ardi maraha. Sama juga dengan ayat-ayat pertama tadi, janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan keadaan takabur, megah dan ego dan lain-lainnya. Nah, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak suka tiap-tiap orang yang mukhtal, dah orang yang takabbur, fakhur, yang bermegah-megah, berbangga nah dengan diri dia tu. Bahkan Tuhan suruh pula waqsid fi mashyika, kita berjalanlah dengan keadaan berlahan-lahan. Nah, waghdub min sawtika, dan kita jagakan suara kita, genahkan suara kita. Kerana seburuk-buruk sorga, sehuduh-huduh sorga, sejahat-jahat sorga, nah iaitu sorga binatang himar. Nah, na'udzubillah min dalik. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala dah dalam bentuk suruh kita tinggal. Nah, tinggal ke apa? Tinggal takabbur, dan suruh kita adakan sifat tawadhu'. Maka dalam ayat ini tu kita dapat sangat jelas. Cukup dah bagi kita, bagi orang yang ada telinga tu lah. Nah, zajiran liman al-qassam'a wa huwa syahid. Satu tegahai Allah Subhanahu wa taala kepada seorang itu. Nah, kalau kita mikir, kalau kita ada telinga, kalau kita ada hati mikir, maka cukup dah dengan layangan ni. Tama-tama Allah Subhanahu wa taala ayat kata, kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua yang disebut tu
lain-lain dalam suratul Isra tu, semua tu, kullu dhalika, semua yang disebutkan tadi tu, kana sayyi'uhu, adalah satu perbuatannya, nah, di sisi Allah tu, Allah SWT membencikannya. Allah SWT benci benda-benda macam tu. Nah, kelakuan bentuk tu Allah benci, makruh Allah benci, Allah tak apa tak suka. Bila Allah tak suka makna ta ay mubghidan ladaihi. Allah benci, Allah tak suka. Wa idza kariha Allah Taala khalqan kariha al-mutakhalliqi biha au bihi. Liannahu muttasifun bimasawi'il akhlaq. Apabila Allah benci satu akhlak, Allah benci satu perangai, nah, maka Allah benci juga orang yang melakukan perangai itu. Nampak tu? Bila Allah benci satu perangai, Allah, nah, Allah Subhanahu Wa Taala dia benci juga orang yang buat al-mutakhal. Orang yang bersifat dengan akhlak tu Allah benci juga. Oleh itu kita kena jauh lah. Nah, saudara dikasihi. Sebab itulah, nah, dalam satu hadis, inna Allah yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safasifaha. Dah hadis ni azahul haitami fil 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 mujamma' atau fil majma' majma'uz zawaid lah. Nah, kepada At-Tabarani pada hadis Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu wa qala nah rijaluhu thiqat. Ya, mana kata Allah Subhanahu wa taala dia suka ma'aliyal umur, akhlak-akhlak yang tinggi, urusan yang tinggi, wa yakrahu safasifaha, dan nah dia benci akhlak-akhlak buruk tu, saudara dikasihi. Dalam satu riwayat lagi, ma'ali al-akhlaq atau ma'ali al-akhlaq, nah, saudara dikasihi. Betullah, bila Allah benci satu akhlak, orang yang melakukan akhlak itu, orang yang nah apa kata yang berpakai atau bersifat dengan akhlak itu, Allah akan benci dia mati pula. Na'udzubillah min dzalik. Ini dalam surah apa? Suratul Isra. Ada pada surah Luqman juga. Dah. Mana kata Allah Subhanahu Wa Taala lari. Lari betul sikit-sikit tak boleh dah. Dah, WPP ke orang. WPIOH ke orang, tak boleh dah. Nah, suara tinggi, tak boleh dah. Jalan tak kabur, dah ada kacap banyak dah. Nah, ni mana tak? Benda-benda sikit-sikit ya Allah lari. Kenapa Allah tak suka? Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tak suka. Nah, ingat molek. Hei, orang-orang yang takabuk. Hei, orang-orang yang jalan seperti orang jalan fashion. Nengok, hayung kau tu, hayung kau ni. Hayung bau, hayung apa tu. Nah, ingat molek. Inna Allah, sungguhnya Allah SWT tak suka. Nah, bila Allah SWT tak apa, tak suka. Sah apa, sah kacik lah. Sebab, inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Bila Allah tak kasih, mana kata Allah benci. Bila Allah benci, Allah tak padu kita. Nah, na'udzubillah min dzalik. Lagi pula kita dapati Allah Subhanahu wa taala sebut angkatkan puji. Nah, puji orang yang tawaduk. Puji orang yang rendah diri. Nah, orang yang rendah diri itu Allah Subhanahu wa taala dia puji dalam Al-Quran. Dia sebut dengan ibadur rahman. Orang yang berakhlak tawaduk ni ialah orang akhlak, nah, orang yang ibadur rahman. Gelar dia tu hamba-hamba ar-rahman, hamba-hamba Allah yang bersifat ar-rahman. Nah, seperti mana Allah SWT firman dalam surah Al-Furqan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, wa ibadur rahman. Ni makna Allah Taala na'at mereka itu, sifatkan mereka itu dengan hamba Allah sungguh. Ibadur Rahman. Banyak Allah Taala sifatkan hamba dia Ibadur Rahman. Nah. Nampak tu? Tetapi na'at dia itu dengan apa? Allah Taala na'at dia dengan tawadhu'. Hanu lare wala tamshi fil ardi maraha. Napa tu? Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Anu lagi. Ani pula wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan bermula ibadur rahman, sungguhnya ibadur rahman tu
Nah, yang berjalan di atas muka bumi lawai marahah hauna. Jalan dengan tawaduk. Nah, jalan tawaduk. Nunuk. Dia besar tapi dia nunuk. Dia orang alim, dia nunuk. Dia orang dah kaya, dia nunuk. Tawaduk. Ini panggil tu orang tawaduk. Yamshuna 'alal ardi hauna. Kita tengok oleh ke orang besar-besar ni, kalau orang yang jadi ibadur rahman, nah, duduk dengan takut dengan Allah Subhanahu wa taala semua. Apa tu? Umar radhiyallahu anhu duduk dengan apa? Dengan air mata dene semua, atau air mata basah semua. Atau mata dia basah semua apa menangis takut. Abu Bakar radhiyallahu anhu bila dia semaya, Siti Aisyah kata, bila ayah semaya, ayahku semaya, ya dia tak meh, tak ada bunyi apa. Bunyi mengisak strik. Sah. Ngisak. Apa? Tawaduk dia tu dengan Allah dan tawaduk dia dengan hamba Allah. Ya, bila dia apa dia ada tak mesh ya. Yusma. Bunyi suara ngisak dia tu. Nampak tu? Ali radhiyallahu anhu siapa ke? Nah. Tiap banyak doa. Takut pada Allah Subhanahu taala banyak doa menyebabkan jadi dua apa? Dua jalur di pipi dia tu. Jalur ke apa? Lorong ke apa? Saluran ke apa? Air mata tu besok mu menyebabkan bekah. Nama yang kata ibadur rahman bila jalan di atas muka bumi yamshuna 'alal ardi hauna. Beza dengan orang yang takabur jalan di atas muka bumi. Tengok dengan budak pernah patah. Dengan kawan-kawan lukno dia tu pernah patah tengok dalam apa dalam TV dalam gapo. Hamo dia jadi apa jadi orang besar. Tengok kita tengok apa tengok punam patik mana-mana hok besar nampak dia besar dengan amnak. Amnak bukan pilih. Amnak hok yo nok. Dia pergi perangik dia tu, dia pergi tu dia ni. Lepas tu tengok. Takut mati. Nah, lepas tu, bila jalan kena ada tu. Kalau orang kita tengok dalam TV yang lasuk tu. Nah, punam empat tip mana lah. Nah, kereta dia, dia duduk dalam kereta. Kereta pula akan kasun lagi. Nah, lepas tu, orang kena jalan. Kena jalan tak pergi kereta dia. Nah, kapit kereta dia tu 4 orang, 10, 8 orang. Kereta pergi derah, orang ni kena lari. Enggak. Nak apa tu tahulah. Oh, takut mati gitu mu. Nah, nampak besar, mati takut. Nah, mana kata? Bukan dia ni. Mana kata? Bukan tawaduk lah gitu. Betul dah. Nak tengok tawaduk, tengoklah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nak tengok tawaduk, tengoklah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nak tengok orang tawaduk, tengoklah Umar radhiyallahu anhu. Tengok tawaduk, tengoknya Uthman radhiyallahu anhu. Orang yang sedaga, orang yang kaya. Nah, makan ni Uthman tu dia bila dia jamu orang, jamu orang susah. Makan dengan raja. Bila dia makan di sendiri dia, makan roti cicah cukur, cicah menyok. Lagu tu Osman. Ya, nanti saya nak kecik hak Osman. Nah. Mana kata? Osman radhiyallahu anhu, makan ni hak ia wik orang, ia jamu orang, ia kaya. Ia jamu orang, makan ni al-muluk, makan ni raja. Apa-apa mata tahu lah. Kita ertilah, kita mana tahu kita hak orang, mana tahu ibu-ibu dan ayah-ayah hak besok makan, besok pergi makan di hotel di kapal, dia ketilah apa mata tu. Mata gapo atik kot tu. Ide tu. Tapi boleh ya dia makan sendiri, dia makan bena. Al khubza roti wal khal cuko. Al khal apa? Al khubza wal zait. Kadang-kadang makan apa? Makan deh roti dengan zait dengan minyak. Minyak tak? Minyak zaitun ke? Nah, mana kata? Lagu tu ya hidup-hidup fafak dia. Tak ada sepengah ego, sepengah papak kita, sepengah hari kita, tak. Hari kita, tamning ke apa weh? Allah, ada tamning kau tu sikit ya, meragak riuh lah. Dah sepengah boleh milik dunia semua. Na'udzubillah min talik. Itu bukan sedara dikasih. Takabur, Allah tak suka. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalif fakhur. Allah puji pula orang yang tawadu'. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. Sifatkan ibad Rahman, sifat dia apa? Mula-mula sekali pakai kata yadullu ala mashihim fil ardi hauna. Nak tengok orang tawaduk, tengok di segi jalan dia tu. Jalan. Tak ada tu. Nah, hayung kaki sepak anak-anak ayah, anak-anak itik orang. Okay. Nampak tu?
Dak jalan. Ada jalan kat atas, ada jalan kat tepi. Nunuk. Nampak tu? Dia tegur ke. Masya Allah. Dan dia tak ada duk. Nanti orang mari salam ke dia. Payuh lah tu. Bila kita besar tu, kena orang mari salam kita. Kalau jumpa dengan anak murid tu, kena anak murid dulu salam. Bukan tadi dia salam tak. Tak boleh saya, saya ulama ni tak boleh. Saya kena pegang diri. Nah, saya kaya ni saya kena pegang diri. Saya orang ada anak saya kena pegang diri. Dia mau hajak naik kereta kan lah lu gamugo tak boleh. Dan saya kena ada tamning, kena ada kereta peracam tamning. Saya kena orang hormat, saya kena ada orang buka pintu. Saya. Nah, cuba boleh nasi tu orang bas orang apa orang suak wi. Kalau dia masuk tandas pula orang basuh wi. La ilaha illallah. Jadi nampak sekadar tu pun kalla innal insana la yatgha. Ni sifat manusia ni. Nah, ni manusia ni tentu saya kata bahkan manusia ni dia akan melampaui, dia akan takabur. Nah, apa Firaun takabur? Tagha takabur. Idhhab ila Firauna innahu tagha. Gilah kepada Firaun kerana dia tu melampaui berdoa jalan atau berdoa. Sepakat dia ngaku kata ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu. Ni kursi sifat manusia. Kalla. Bahkan innal insana la yatgha. Manusia tu dia sifat dia tu dia nak besar, dia nak tinggi, dia nak kedebal. Bila ar-ra'ahu istaghna. Bila nampak kaya sia. Dalam dunia tengok ni. Lepas pada kaya. Dia mau kata, ya kaya dah. Kacau dah semak apa lagi. Ha? Ya kaya dah. Ya makan dah habis dah. Kacau dah. Dah turun apa. Eh? Tua makan tak ada. Tua makan dah habis dah. Tua makan tak ada luwak dah. Mati. Dah mati hidup. Mati hidup tak habis dah harta dia tu. Kacau tu. Tanya tu apa. Ya nak amnat pula. Bila kaya ya nak amnat. Ni manusia. Nampak tu ya nak amnat ya nak gapo. Batu manusia ni huduh. Dia tak serupa dengan binatang. Binatang bila dia kenyang, dia senyap. Nah, dah manusia bila dia kenyang, dia nak kelebe, dia nak di bekang. Menatang. Dia bekang bila? Dia bekang terus lapar. Dia nak orang we makan, dia kenyang dia. Marilah serupa sintu kan. Singo. Ya kena dah orang mari ambil daging poho, daging penama mari tok di hidung dia. Jadi, apa aku kenyai dah. Tak sih dah. Manusia dah. Dah, kenyai dah. Nak lagi, kenyai lah. Nak lagi, kenyai nak lagi. Aci nyawa tak boleh, mati tak apa. Nah, ni manusia. Na'udzubillah min dalik. Sebab itulah. Sifat ibadur rahman, mula sekali. Yamshuna alal ardi hauna. Bila dia jalan di atas muka bumi, jalan di keadaan hauna, ay, bisakinatin wa tawadu'in. Dia dah jalan dengan keadaan sakinah. Tenang. Nah, apa yang kata? Tawaduk. Kenah diri. Apa tu? Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila Quran dia guna dengan orang jahil ni, apabila dia berjumpa dengan orang yang tak nak belajar, orang kenah pada dia sikit. Nah, nampak tu? Orang tak kenal dia. Jahil juga. Dia pun tak kenal saya. Saya pia. Saya deraja. Saya pia. Saya ketua. Saya pia. Saya orang kaya. Saya pia. Saya orang gotu. Saya pia. Saya orang alim. Dia pun tak kenal tu saya orang alim mereka apa. Kita salamah. Tak ada tak? Pergi tekak dia. Kenal kamu pia. Nah, hajar sekali. Tak ada. Aku buat akhir tu. Pia dia tu. Ni lah demo tu Allah. Tak suka kata dia tu. Ramai orang pergi mengadu pada Umar. Kenapa tu? Orang dah kenal Umar. Jumpa dengan dia dengan hal eh. Kenapa tu? Umar, ya jalan sama Umar. Malam-malam dia tu dia hidup. Umar dia jalan ke kampung, tengok pia susah pia gapo. Satu ketika tu dia mau kecek dalam remo lah. Nah, nampak tu? Apa tu dia mau kecek dalam remo? Ada bunyi budak tiup. Lepas tu
Napa tu? Duk tiuk duk gapo tu? Umar gi. Gi lekuk itu eh. Ikut itu. Kau assalamualaikum. Wassalam. Kena anak tiuk ni. Tiuk-tiuk regah ni. Oh, anak lapar. Lepas tu nampak bergasak tak apa. Oh, dia rebuh batu. Nampak tu? Dia rebuh batu. Buat apa? Nak bunyi kata dia buat, dua mas, dua nasi ke? Dua makan ni ke? Sebab apa dia rebuh batu? Nak biar anak tidur. Ha, duk tiuk tak ada tak ada makan. Batu rebuh batu untuk apa? Untuk anak tidur. Ha, bila dah bila dia tidur senyaplah. Tak ada makan ni, tak ada. Ha. Lepas tu ha, Umar lah anak Umar dengan Remo tu. Umar tak ada bercara ya kerja banyak kok tu kok ni. Nah, kok tu kok ni, kok tu kok ni. Doa ya Umar, padahal dia dia Umar dah. Ha, Umar lagu tu lagu tu lagu tu lagu tu. Ha, tak apa tu. Nanti Amo nak pergi apa? Amo ni orang apa? Orang dah, orang hok apa hok duk tu mana tu? Amo ni tak apa, Amo nak gim Amo nak gim tok nak gimbek. Umar lari klik. Gi di mu padi, jumpa dengan mu padi mak tu di di tanakan hok bare-bare ni. Adalah Baitul Mal tu. Ada ada gun adalah guni-guni ganung ke apa tu? Umar radhiyallahu anhu. Dah suruh budak akik tok belakang dia. Budak tu, tak boleh kamu ni Amirul Mukminin. Kamu ni ketua ni. Tak boleh buat lagu ni, tuah macam ni. Nah, wiku-piku ratimu lah. Wiku gata kalau kita ni. Nah, kalau sekitar ni jumpa dengan Tok Emel mari sendiri. Nah, Tok Emel tak boleh buat lagu tu lah. Tok Emel. Dah Tok Emel tak boleh buat lagu tu. Tak apa, amu, amu gata sendiri. Dengan colik. Amu gata sendiri dengan mutu, misalnya. Nak apa, nak suruh hata gimana? Kalau kita kecek dengan Tok Emel kita, dah. Haa, ni rumah tak ada. Dah. Tak dia atas belakang aku. Aku nak pergi. Tak boleh lah Umar apa tu. Demo tu. Kamu tu Amirul Mukminin sekian-sekian. Umar kata. Mu nak pikir dosa aku dah akhir rasa. Mu sanggup pikir dosa aku dosa aku. Senyap demo tu. Dah gil tak atas apa. Atas belakang Umar. Umar pikir. Wagi demo. Demo tu. Wagi pun tak cukup. Wagi pun duk kamer, roti, duk gapo, masak. Sudah tu. Nak klik. Tanya piyo ni. Ha, ya kapung eh. Ya tak ada duk belik mana kok apa kok bana-bana ya kapung eh. Ha, napa tu? Lepas tu baru tahu tadi saya Umar. Amirul Mukminin, saya ni Umar. Allahu Akbar. Dah alangkah hebatnya kamu wahai Umar. Alangkah hebatnya kamu wahai Umar sampai pada Umar kata kalaulah dia tahu kata ada seekor kuda dah patah kaki di Baghdad, nanti Allah SWT akan tanya Umar apa kuda tu patah kaki. Bukan satu riwayat lagi. Kenapa tu? Satu riwayat lagi katanya Umar radhiyallahu anhu, dia kata kalaulah nah dia tahu tak ada ke susah, nanti dia akan kak tanya orang apa orang kayu. Apa dak wing tolong pada orang susah. Harta dia tu, zakat dia tu. Ni kata Umar radhiyallahu anhu dia genuh diri dia tu. Betul lah. Kita dengan apa? Dengan orang bawah kita. Nah, jadi biasa. Tama-tama kita dengan anak kita. Boleh kelola. Nah, boleh cuak pergi mari. Boleh dah gena mutu ke mari. Boleh saing ke mari. Kita dengan anak kita, kita dengan adik kita, kita dengan pia, kita dengan dah, kita dengan siapa, dengan orang bawah kita. Ni pelak bila kita ada ketua ha siap mula nak khakak lu. Mula nak payah kecek we, mula dengar berat lu. Orang ayat gapo tak dengar lu. Mula ni naudzubillah min dzalik. Maksudnya kita ni tak ada tidak ada sifat tawadhu. Nah, saudara dikasihi. Nah, banyak yang kita kena ubah. Nah, bila kita jadi ketua, bila kita jadi huwana, bila kata kita jadi dah muda, bila kita gapo mula tak cerengah tu. Nah, saudara dikasih. Ada satu ketika saya ngajar. Ngajar siapa? Ngajar puberihan. Ada. Lepas tu kita suruh buat gapo lah.
suruh buat ngan lah. Pembarihan sekolah lah kan. Nah, kita suruh buat ngan. Maksud dia lah kita acang, kita sang lah. Nah, ada yang mengkaji puan mandik ke, ada yang mengaji ke puan tu misalnya. Kita sangan. Bila kita sangan tu, dua tiga orang main pocai, mari pak. Acang. Acang tak tahu nak kita ni pembarihan. Bukan bukan nak dare nak buat go tu, nak buat go ni. Nampak tu? Saya jawab kata, ya, kita pemberihan. Tapi, learning tu tak nak pernah kesah. Tak nak pernah luksit. Nak kena buat ngan lah. Nah, ngaji suku, sok suku, ngan kena buat katik. Nampak tu? Tak puas hati saya. Nak panggil monek orang tu, mari duduk. Dengan monek lah. Kata, fok kita tak biasa dengar orang nasihat. Fok kita tak biasa dengar orang sang. Kita wahai sang orang sokmo. Nah, fok kita tak apa. Tak biasa dengar orang sang pada kita. Lepas tu kita dapat kita ni nak orang nak sang orang. Demo nak timo, dah kita nak timo sang orang tak boleh. Kita orang besar. Takabur lagu tu. Dah minta kiki tu baik. Tidak apa, tidak berhak atau tidak. Dah layak fok kita jadi anak murid pada pepia. Nah, saya kata. Saya, walaupun saya guru kamu, nah, dalam bilik ni. Tapi luar tu, saya murid kamu. Nah, saya ingat orang yang ngajar alih botol saya hormat pada dia. Walaupun dia ngaji renah pada saya. Walaupun dia tidak ada wud, kita ngaji banyak pada dia. Tapi dia tu masih guru dalam hati kita. Dia masih guru kita yang bawa kita. Walaupun dia ngajar kita kira hati. Ya. Walaupun dia ngajar kita alih batal, ya. Dia guru kita. Kita kena hormat dia. Ni kita ni tak. Bila ada suruh dia apa mula? Dah, masai muka. Mula, tubik taring, tunjuk tebekan. Saya pen, dah, saya pen pu barihan. Saya pen po, rap kamsan, dah, kamsan medan. Kenapa? Kena kita sang straight. Allah, tak ada adik apa lagi. Kita sekolah ada adik pu barihan tu, ya. Sekolah adik pu, sekolah ada adik ketua orang, ya. Tak boleh lah. Nabi dah, Nabi ya timur kamsan. Ya timur, dah, syore orang. Nabi ringah. Ni kita lebih pada Nabi lagi kita ni. Besar kita ni. Kita tak ada Nabi Sulaiman lagi. Kalau dia ada Nabi Sulaiman, selerok kita. Sedak sang. Tung. Nabi Sulaiman dia raja lagi. Tapi dia selalu dia genah diri. Nampak tu? Mana kata kita kena hajar dengan nasihat orang kata. Oleh tu, pesan. Orang ada ketua orang, kena dengar banyak. Orang yang ada ketua orang, jadilah seperti Zulkarnain. Dia tu, tua lagi. Dia memilik dunia. Dia tu tawah. Ambil sebelah, naik sampai sebelah barat. Sebelah naik sampai jatuh, ya, jalan semua dunia. Raja 4 orang semua. Raja yang boleh meretah dunia. Yang berbentuk, yang dalam rupa manusia, 4 semua. Di antaranya Nabi Sulaiman, Hak Islam 2, Hak Kafir 2. Di antaranya Nabi Sulaiman. Nampak tu? Hak Islam. Yang kedua, Zulkarnain. Ini hak Islam. Hak Kafir, Namrud. Dengan siapa? Dengan Fir'aun. Mana kata? Tengok, pergi mari. Fak dia tu tawaduk. Nabi Sulaiman dia tawaduk. Raja. Ni kita sekadar lah. Wana tu ya. Ketua tu ya. Tak boleh lah. Kena dengar kita berlaku. Kena dengar demo ni berlaku tak boleh. Aku kata, kita kena semua kan. Dengar tak okey. Kita dengar sorak. Inilah ketua yang sungguh. Ketua yang duduk depan. Huwana teaching. Dia duduk depan nanti kena panuh. Bok. Bukan kata huwana nanti duduk sang rumah. Ni huwana nusu. Mana huwana weh. Bawa kena weh hadiah. Huwana tu baik. Bawa. Ada panahan sikit ni. Mana huwana? Haru huwana ke mana tahu tak ni? Buat ada panahan, huwana tak ada. Buat ada orang nak beri hadiah, nak pukul amal, huwana duduk depan lu dah. Ni bukan. Nanti kita kacak akhlaku. Akhlaku apa? Akhlakul qaid. Ada. Dah, nanti ustaz nak kacak. Akhlak tu. Kita pakat dengar. Akhlak tu radik Islam macam mana? Oleh itu, orang tawaduk, orang yang jalan datang muka bumi, sakinah, watamakninah. Watawaduk. Jalan dengan tenang. Jalan dengan tawaduk. Bila jumpa dengan orang,
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Bila dia jumpa dengan orang yang tak kenal dia, jahil. Ah, bukan jahil ni orang dah, orang jahil-jahil ni maksud orang tak kenal, orang jahil kita. Orang jahil hak kita, orang jahil dengan kita. Ah, orang tak kenal kita. Kita bersalam, assalamualaikum. Nah, biasa. Banyak orang yang nah, yang oh, dia mau ni mari, kawin kena ah, kaci baju molek. Apa? Dia mari dia bersalam sama. Malu pada kita ya di pula. Assalamualaikum. Esok pula assalamualaikum. Esok assalamualaikum. Malu ah. Bos esok kan? Bubuk, bubuk jawab. Bubuk bersalam. Assalamualaikum. Ha piau. Ha, dah tak leh demo duk bersalam kita sama. Kita kena bersalam demo tak? Ha, mana tu? Lagu tu. Banyak dah bila kita tegur-tegur dia tu, kita bersalam pada dia. Banyak lah. Nah, orang jual sendiri, makcik-makcik atau kak-kak. Nah, kita lalu pak assalamualaikum. Assalamualaikum. Esok sana. Ha, ya sipe dakwah dia, siapa sipe dakwah dia ke apa nama. Nah. Ha, siapa baju juru ke jangok. Nah, apa? Ha, dia malu. Tekok-tekok luar yang ambil dakwah yang kacik. Nah. Ha. Mana tahu dia dia apa? Dia kerencah. Demon-demon ni orang baik. Ha, ni mana tahu? Dia orang baik ni masya-Allah. Dia orang yang lemah, lembut ni masya-Allah. Dia orang tengok dak ustaz pegang demo. Nah. Ha, mari dah, mari dah pakai-pakai halik, pakai halik, 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 halik. Alai. Kita berlaku tu juga. Janganlah bila apa yang kata, janganlah kita menyebabkan umur kita raya bila kita ada, bila kita tak ada. Banyak orang yang umur dia tu jadi raya. Ben-ben raya. Hari ni ayah tak ada. Tak raya buat kita raya, gege, calong. Dah, ngaping, ngayang, ngapo tu. Ha, dah. Ngabaka, nga dah, baka go tu, baka go ni. Dah. Awak calong tu calong ni. Buat ayah dia tak ada. Buat ayah dia ada. Senyap. Habis raya. Bakat lari habis. Anak setak mutu kikok tu. Hak yatai kikok ni. Hak tina nusuk lebih bilik. Bining pula. Dah. Ha, pergi bukanya basuh. Dah. Ambil, ambil, ambil apa. Ambil tereka. Nak gosok. Apa-apa lelaki kelip lah. Nah, lagi. Gege. Ha, dia yang nampak aku duduk gosok senyap. Ha, dia aku duduk apa. Dia aku duduk tidur tengok terotak. Tak ada kelip mari siap. Habis raya. Yang ni lagu tu. Nah, kita nak wedi. Bila ayah ada rumah raya. Bila ayah tak ada, senyap. Dah. Oh, ingat kat ayah. Ingat kat mak. Ingat kat apa? Mai kata jadi raya. Mak sebab apa? Sebab mak pak dia tu boleh. Sebab itulah. Di antara saudara dikasih saya walaupun kita seks sikit dah. Ulama tarbiyah dia katanya sebab-sebab di antara ayah nak hilang anak dia. Di antara ayah yang nak sunsia luk dia tu dengan sebab tiga perkara. Nah, menyebabkan anak tak kasih pada ayah dia tu sebab tiga perkara. Ambil dah ambil tanda, lepas tu kita pakai. Pertama kali ke apa? Al-bukhl. Apa al-bukhl? Kedekut. Kalau ayah kedekut dengan anak, ayah akan dah akan hilang anak. Ada anak akan hilang daripada ayah. Anak tak ada duduk lah dengan ayah. Anak tak kasih kita. Anak tak apa, tak hormat kita. Apa? Pak kedekut dah. Ayah beli jai ke maha. Ayah beli mutu. Molek. Ayah beli kereta molek. Ayah beli terosak ke maha. Dan ayah makan tom yam sokmo. Teh udah besar sokmo. Dan buat anak. Sik kabu, sik kabu, sik air, sik kabu, sik air, sik kabu. Dan patut hari-hari duduk yam tu lah. Nah, saya ingat anak tu pucat kering. Nah, abang kata ayah kedekut. Anak tak suka. Anak akan tak seduk dengan ayah. Tak sejumpa muka lagi. Nah, kedekut. Yang kedua pula. Ayah wahai apa? Wahai tu biar umur. Ayah wahai tu biar umur. Kenapa tu? Ayah duduk luar umur sama. Anak nak jumpa tak boleh. Allah, ayah gapanya. Banyak kek lagu tu. Ayah penceramah. Penceramah straight. Ceramah straight. Umuh tak cara ni. Anak duk makan gapo, anak duk mano. Ada. Mok duk mano. Kira tu weh ni. Nak. Nah. Panggil tu nak sangkum. Orang patut. Orang panggil tu. Orang seteranak. Gimana. Gi situ. Gi sini. 60 hari ni. 15 hari. So nikah lah. Nah. Gi ceramah lah. Nah. Ha, kira je kata lah. Nabi tak ada lagu tu. Nabi ngajar. Ngajar tapi. Bini dia. Milih. Dia cara dia. Bukan sebab kita. Kita ni. Sore, tubik straight, wahai suka, wahai tidur, teh. Negeri tu 5 hari, negeri 10 hari, negeri tu, habis.
Dia kata, dan bila kita raib, kita tak duduk rumah, acak. Atau tak jumpa mana dengan anak, tak apa. Nah, anak kita akan kurang kita. Anak kita tak sejumpa dengan kita. Anak kita akan hilang daripada kita. Ingat dah, pertama kali buku kedeku, ayah kedeku. Yang kedua, ayah tak ada, tak apa, ayah wahai Musa, ayah wahai duduk luar rumah. Tu kena kopi, malam-malam pun kelip mari ngajar, dah kelip mari kerja, dah pelak, perak luar. Perak luar, perak luar. Anak ada jumpa mana? Ada anak tak kenal ayah. Yang ketiga, nah, sebab anak akan hilang daripada kita, kita pergi hinakan mak dia. Kita pergi marah pada mak dia. Kita pergi kata pada mak dia. Kita pergi ngepek pada mak dia. Kita pergi tuduh mak dia. Tama-tama kita pergi tapah. Kita katak mak dia. Kita pergi itu dia. Nampak kita hinakan mak dia, dia akan benci pada kita. Nah, nampak tu? Tiga kara. Kedekut. Wahid. Dah, tak wahid masuk rumah, tak wahid kelihat rumah. Dan ayah tu. Lepas tu yang ketiga. Dah, menghinakan mak dia tak payah. Tak payah dia. Oleh itu kita akan jaga-jaga. Dah. Ini mana tu? Tambah daripada sifat apa? Sifat tawaduk tadi. Dah, saudara dikasih. Jadi, Ibadur Rahman, hati yang sebut, bila dia jalan atas muka bumi, tidak takabur. Tawaduk, lemah lembut, tegur orang belakang, apa nama tu. Kalau nampak ada orang tinu ke apa tu, ya nundu, ya nak kiri, ya pergi, lalu. Nah, nampak tu? Mana tu? Ia tak ada duk. Mata, lalalalah, tak. Tak ada duk. Bagi kata, ikut si, tak. Nah, lepas tu? Bila dia jumpa, wa idha, dah khatabahumul jahilun. Bila orang yang tak kenal dia, orang yang jahil tamneng dia, orang yang tak kenal dia yang digapa-digapa, qalu salama, dia kecek molek. Dia kecek, selamat, assalamualaikum. Dan, dah. Nampak tu? Dia wisalai ke apa. Akhir sekali, orang kasih ke dia. Dah. Nampak tu? Orang doa pada kita, murah ya. Yang inilah kita yang disangkum zaman dulu. Dari wisalai, fok sipek mungkuk pun. Mari minta dekah ni. So, Darussalam ada apa? Orang tanya batas syarat tu. Nah, Darussalam ada apa? Kenal kita? Yang ni. Darussalam, assalamualaikum salam sudah. Cuk. Nak panjang lagi. Main mana nak ikan lagi? Minyak mutu habis. Tolak mutu. Tanya bocor. Orang tanya bocor. Depan tu sikit dah. Depan tu sikit. Depan tu sikit ada. Nah, ada orang back key. Nampak tu mana tak? Tegur ke apa nama tu. Mana tu di sini tu. Kau tambah. Kau kasih bila kita genah apa genah diri. Mana tu. Di sini tu. Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Dia sebut. Dia puji orang tawaduk. Nampak tu. Saya ingat Allah ta'ala. Wayak kata orang tawaduk tu. We gelarai dengan al-ibad. Dengan ubudiyah. Wa ibadur rahman. Nah. Wa ibadur rahman. Dan. Nah. Hamba-hamba Allah itu nampak tu satu kelebihan, satu kemuliaan. Kenapa? Kerana bila Allah SWT dia dah sebut kata dia mana hamba aku, ni lah setinggi-tinggi hamba. Nampak tu Rasulullah SAW digelar dengan ibad, dengan abdi, dengan hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang isra dengan hamba dia. Pihak hamba dia. Nabi Muhammad digelarkan hamba. Oh, budak tu he. Budak raja, hamba tu he. Nampak tu? Debelah kita. Wa ibadur rahman. Pak kena buat apa? Tawaduk saya. Nampak tu? Tawaduk saya. Dengan riata, kita Masya Allah maniteng dengan riata. Nampak tu boleh kecek, boleh kelola, boleh ke apa. Dengan retina. Retina lah yang dia manis dengan retina. Nah, jadi jadi golang. Nampak tu? Retina manis cara dengan retina. Yang dia peleng. Ni retina. Nah, buat kecek dengan, dah dengan apa, dengan abel dia, ke dengan retina lain ke. Masa yang tu buat taring nak apa nak rapat dada. Taring tajam dah. Bo jumpa dengan orang lain. Manis ting kok tu kok ni yang fitnah. Napa tu?
wala takhda'na bil qaul, janganlah kamu kecek. Siapa pakai tu baik lemah lembut, siapa pakai moyok berkata, moyok ni mata, siapa pakai dah suara kita tu menyebabkan orang atas yang hati dia tu nah fi qalbihi marad, yang ada dalam hati dia penyakit selera. Dia nak pegang kita, dia nak mikir kita. Oh budak tu kecek. Aduh, maka hati ya nanti saya nak pitah dia, saya nak cari je Allah nak boleh. Ha, dia mikir wala. Wa qulna qawlan ma'rufa, katalah berkata keceklah dengan biasa. Apa tu? Ha, yang kita duk buat suara semoyok-moyok macam lagu tu, narik yang ni. Apa tu? Ha, kita orang Muslim, kita orang yang dah ingat orang ada jun yang ni mudah tertipu dan dengan syaitan. Nauzubillah min dzalik. Oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata dia tergelar dengan apa? Digelarkan dengan abdihi. Dalam suratul Kahfi juga, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab. Salah puji bagi Allah yang menurunkan ke atas hambanya kitab. Pak kita pun jadi digelarkan dengan apa? Dengan ibadur rahman. Sifat dia yamshuna 'alal ardi hauna. Sifat dia wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ah, nampak tu? Nampak tak lah? Para-para syu'ara, syair-syair penyair, orang wahai orang suka apa suka patung. Nah, dia wari satu syair, dia kata wa mimma zadani syarafan wa tihan wa kittu bi akhmasi ata'u thuriyya atau bi akhmusi ata'u thuriyya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmad li nabiyya wa mimma zadani syarafan wa tihan. Di antara perkara yang menyebabkan menambahkan aku kemuliaan dan kehormatan, waktu sehingga aku ni hampir-hampir segenap doa tu hampir-hampir nak naik pada bintang dah. Atau usturaya dah. Sehingga aku ni hampir-hampir nak pergi jejak bintang. Mana tahu nak sampai pada jadi masyhur lah, jadi dang. Nak kata nak tinggi doa dengan sebab apa? Dengan sebab dah Tuhan memuliakan kita. Dengan apa? Dukhuli tahta qawlika ya ibadi. Kita ni masuk di bawah panggilan Tuhan ya ibadi. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, nah, kepada hamba-ku ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, orang yang menzalimkan diri dengan dosa yang banyak, dengan kezaliman yang banyak. Asrafu mengata berlakukan dosa yang banyak. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Apa? Inna Allah yaghfirud dhunuba jami'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang ampun dosa semuanya. Betullah kita masuk bawah ibadu. Pak kita pun naik ada orang ibadur rahman, ya ditawadhu. Wa ibadur rahman, hak kita ni dipanggil ibadur rahman. Nampak tu? Sebab apa? Kita tawadhu. Kita wahai tegur orang, wahai kapo orang senyum manis. Nampak tu? Dengan lelaki. Lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Yang ni perempuan kacing gigi. Nah, krik gigi. Nah, jumpa dengan sayang dia. Jangan lagu tu sudah kasih. Nah. Jadi, nak ayat sini tu, Allah SWT masukkan kita di bawah apa? Di bawah firmannya. Ya ibadi. Nah. Wa ansayyarta ahmad ali nabiyya. Dan kamu menjadikan Muhammad sebagai nabi aku. Sebagai rasul aku. Nah, sudah dikasih. Ya. Betullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mulianya dia, tingginya dia dengan sebab nah Allah Taala panggil pula dengan abdi. Nah, dengan bi abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdi. Allahu akbar. Nah. Nampak tu?
hamba ni kita masya-Allah, kita bagi kata mulia bila kita boleh masuk dalam itu tu. Nah. Maka cukuplah dengan orang yang bertawaduk tu, yang bergendah dah diri itu, yang mengenakan diri, cukuplah dengan kemuliaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala memuliakan mereka dengan mensifatkan mereka dengan apa? Dengan wa ibadur rahman. Lagi pula Allah SWT nak sebut pada kita dalam Al-Quran ini bayanu izami manzilatil mutawadhi'ina inda Allah. Tuhan nak menjelaskan kelebihan atau ketinggian, tingginya kedudukan orang mutawadhi', orang tawadhu', orang rendah diri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang rendah diri ni walaupun tak ada mata, kaca mata manusia tu, kaca mata manusia tak ada besar, tak ada gapo, tapi di sisi Allah besar. Sebab itulah kita kena apa? Kita kena wiyadi apa? Wiyadi mutawadhi', orang yang tawadhu' pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala banyak kata Allah kasih pula kepada orang yang yang tawadhu'. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-50. Empat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا. Hey orang-orang yang beriman. Barang siapa murtad, tubik pada agama Islam dari kalangan kamu, maka siapa yang murtad tu pergi, Allah akan ya'ti fasawfa, Allah akan mendatangkan, menukarkan dengan satu kumpulan, satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah kasih pula pada mereka itu. Kalaulah fak kita, kalaulah orang mukmin, orang-orang mukmin, siapa yang murtad daripada agama Allah, tubik daripada Islam, Allah akan tukar. Tukar mendatangkan satu kaum, satu gulungan manusia, Allah kasih pada mereka, mereka kasih pada Allah. Sifat dia macam mana? Adillatin 'alal mu'minin. Genah diri. Genah diri kepada orang mukmin, lemah lembut, tenang. A'izzatin 'alal kafirin. Sangat tinggi ke atas orang kafir. Hebat nampak. Di mata orang kafir nampak dia tu hebat, orang kafir takut. Izzah, tinggi. Walillahil izzatu wa lirasuli. Bagi Allah izzah, ketinggian. Wali rasulihi wal mukminin. Dan orang mukmin izzah. Bila kita pergi ke Islam, rasa bangga izzah. Nampak tu? Sifat kita lagi yujahiduna fi sabilillah. Mereka itu berjihad pada jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata laim. Mereka itu tidak takut. Tidak takut rancangan, tidak takut perbuatan orang yang jahat. Dan rancangan orang yang selalu memikir nak hancurkan Islam, ia tak takut. Dzalika fadlullah. Itulah kelebihan Allah. Yu'tihi man yasha, Allah beri pada siapa yang dia kehendak. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas. Alim dan maha mengetahui. Sedangkan dikasih, ni lah sifat yang Allah wayak kata Tuhan nak tukar. Tukar dengan orang yang Allah kasih pada dia dan kepada mereka, mereka kasih pada Allah. Siapa? Orang mukmin yang adillah, yang renuh diri. Tanyalah saudara-saudara kita. Orang mana tu? Huwana mana tu? Puan mana atik? Ketua mana atik? Yang genah diri? Syekh mana atik yang genah diri? Budak kasih semua.
Rakyat suka semua. Dia kata, oh Tuan Abel ni Masya Allah tu eh. Nah, ha, jalan kaki ya pergi situ, pergi sini. Nah, ha, ya duduk mudah-mudah. Tengok, Punam. Kalau tak silap lah, kalau tak silap lah. Punam, kalau tak silap. Kolumbia tu, Kolumbia ke? Kalau tak silap lah. Nah, kalau silap, minta rakyat. Nah, dia apa? Dia tu ada kereta buruk ya. Dia tu ada kereta buruk ya. Nampak tu? Lepas tu, dia bergaduh. Gaduh ke apa? Gaduh pada orang rakyat. Nah, pergi situ sini. Tua pakai baju tu lo. Tua tak ada kaya. Umur halus ya. Tapi pun nampak tu. Saya kasih pada dia. Nampak tu? Kalau tak silap lagi, Argentina. Ketua dia pun nam dia tu. Dia apa? Dia rakyat dah kata. Nah, dalam ia buat anak-anak sendiri. Satu pun enam tu tidak boleh duduk lebih pada dua samai. Belahlah. Satu samai tu 4 tahun. Dua samai 8 tahun. Bila dia habis masa tu, rakyat belaruk. Rakyat belaruk. Belaruk ke apa? Belaruk nak suruh jadi lagi. Ya tu maaf ya tu. Amo tak uka anak-anak yang dibuat oleh fok kita. Katanya tidak boleh seorang tu jadi ketua dua samai. Maka amo nak pergi uka tak boleh maaf lah. Biar orang lain pula. Pakat tiuk. Pakat tiuk. Nah. Haa. Pakat tiuk. Apa tiuk? No suruh jadi. No suruh jadi. No suruh jadi. Maaf. Punuh. Dia kata. Punam yang. Yang ada. Yang. Dah. Dia kata dia akak. Negeri. Dah. Ethiopia. Kalau tak silap. Nah, Eritrea ke Ethiopia. Mari orang hok molek, mari orang itu turun duk kena diri. Dia naik yang di punam, patu dia supoh. Dia kata, aku bila aku jadi, saya bila saya di punam, saya tak tengok orang susah atau patah. Maka dia akadkan. Nah, kalau tak silap lah, itu Ubia ke, Somalia ke, nah, atau Eritrea, tiga-tiga itulah. Nah, mana-mana salah. Naik, pop. Mula-mula sekali, dia pergi suruh. Dah, fok kaki tangan dia pergi cari orang apa. Orang susah, duduk kat atas, umur tak ada, orang gila ke apa. Gi guti ramuk, gi berbaju baru, gi mani. Giwi, dah, pakai baju molek ke apa nama tu, tak sewi. Lepas tu dia akadkan, setakik dia tu jadi, lah ni jadi andap. Dah, andap song dalam Afrika. Tu duduk, Masya Allah, duduk dengan tawadhu, duduk ke apa ni. Paling-paling kata, orang yang, dah, genah diri. Baik kasih pada dia. Tengoklah. Rata menteri. Atau menteri-menteri. Atau presiden-presiden negeri mana-mana. Gi kerja ke apa? Gi kerja dengan. Nah, duk tunggu sepon-sepon demo. Tunggu baris sepon-sepon demo. Nah, ni lah kuning. Nak apa? Nak makan ming. Nak makan gapo yang mana kita klik. Ha, tunggu baris. Apa sahaja? Oh, kita ke besar bagi pak. Ada mana dulu. Dah. Ada mana dulu. Kita gapo kita. Dah, tunggu pak kiu lah. Apa tu? Naik kereta api. Dah bersama dengan rakyat. Ratis sika. Kok tu kok ni. Oh, orang kasih orang lagu ni. Orang kasih. Allah dan kacik banyak ke? Allah banyak. Allah lebih kasih lagi orang lagu ni. Mata manusia ni kasih. Dah Allah kasih lagi. Apa? Nah. Ha, dia ni orang baik. Dia ni orang. Bahkan bila dia mati. Orang sebut dia orang apa. Walaupun. Nah. Dia tidak apa. Dia tidak Islam. Tetapi. Dah Nabi SAW. Nah. Suruh giduk di mana? Giduk dengan dia. Ingat tak Najasyi? Najasyi dia orang Kristian. Lepas tu? Haa, akhir-akhir tu. Nah, bila dia dekat nak mati, dia masuk Islam, dia mati. Nabi semaya apa? Semaya ke apa tu? Nabi semaya. Nah, Ra'ib. Najasyi tu seorang Kristian, raja Kristian. Tapi dia adil. Dia orang baik. Dia ke apa? Haa, giduk sini. Nampak tu? Sebenarnya Allah SWT dia berikan pertolongan kepada raja. Nah, yang apa? Yang adil. Kenapa tu? Walaupun dia tu bukan orang Islam. Tengoklah. Dah kita tengok. Mana? Di negeri kita. Apa rakyat dia kasih? Kenapa tu? Rakyat kasih. Sebut. Ada one go to one apa? Ya baik.
Ya masuk. Ya pergi. Kau celah bukit, ya pergi. Dah lui sungai, lui. Lui selok, selok. Dah kira. Nah, ni mana tu? Kebaikan dia tu. Kerendahan dia. Mata tawaduk dia tu menyebabkan orang kasih. Orang sebut. Nah, saya tengok. Nah, tengok gi saya jalan di Isan di Kapur. Ada belakang ramai. Dah. Nampak tu? Di rumah-rumah. Buat apa? Dia kasih. Buat apa? Dia orang baik. Buat apa? Dia orang rendah. Diri. Berbeza dengan. Nah, tengoklah. Negara-negara yang zolim. Nampak tu? Bagaimana tu? Ketua-ketua yang zolim. Orang benci. Sebut nama tak sirah. Bukan-bukan benci dia saja tak. Benci pada sepakai. Bini anak dia kau pakai pecih habis. Apa? Bawa dia kena igak tu. Ha. Nah, baik saja tu boleh. Boleh apa? Boleh. Sara orang fakir sedunia. Baik saja. Nah. Lepas tu dia nak guna amnak. Nak guna amnak. Nak go tu. Nak go ni. Nah. Namun tu billah mendalik. Kan dia kata. Nah. Orang yang. Dia kata tu. Dengan orang mukmin dia tidak genah diri. Susu jatuh. Dan saudara dikasihi. Oleh itu, di sini kita dapat Allah SWT ayat kata, yuhibbuna, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah kasih mereka, mereka kasih pada Allah. Sifat dia, adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar, berkata Al-Hafidh Ibn Kathir, dia kata, hadihi sifatul mu'minin al-kummal. Apa dia al-kummal? Inilah sifat mukmin yang sempurna, an yakuna ahaduhum mutawadhi'an li akhihi wa waliyyi. Seorang kamu tu jadinya tawaduk, jadi yang genah diri kepada siapa? Kepada saudara dia dan kepada kekasih dia. Genah diri. Demo dulu. Nah, masuk dulu tak ada. Kenapa tu? Kita kena hakiat. Kenapa kena biar di tawaduk? Walaupun saya suka ketua-ketua lagu tu, tu huwanna. Tapi tuan tak suka nak duduk tinggi pada orang. Tuan dah alim tapi tuan tak sah nak nunjuk-nunjuk ke orang. Nah, bezalah dengan orang yang buat budak nak tubik pada ponok dia mufna mutah ilmuku di laut. Mufna go aduh ilmu pio. Dah ilmu ku nah. Dah bukan kata ilmu Allah dak. Aku tak halal ilmu ku tu. Waktu kau ni Allah. Dah nampak tak dapat cidik mano. Nah. Nampak tu? Ni mana tu? Bukan lagu tu. Nah. Kita nak ngajar kamu, nak gapo, tapi kita guna. Nah, I'm not bukan dia. Nah, ini mana tu kita kena jaga. Yakunu ahaduhum mutawadhi'an li akhihi wa waliyyi. Seorang kamu tu tawaduk guna diri kepada saudara dia dan kepada kekasih dia, mu'ad muta'azzizan ala khusmi kita. Jadi nampak hebat di atas. Dah, kafir kita nampak hebat. Yang kita beza, bawa sama-sama Melayu, sama Islam ni, kecek tak sih? Saya kena berisak. Saya belik-belik siya. Kerja siya belik-belik. Lepas tu nampak nama tu pandai baca. Nama Aminu. Nama Fatimu. Nama Islam, nama Melayu. Kak, cuba ayat bahasa Melayu. Wak Tameru. Tak sewa, tak sewa tahu atau yot je. Dah. Okey. Allah, kak kita nak apa tak mau kak. Kak dekat kapun tu ya. Allah. Apa tak sewi? Orang tahu tadi tu orang Melayu. Dah, tak sewi orang tahu tadi tu orang Islam. Allahu akbar. Kelubung tak kelubung kita nak kecek apa dah. Kecek kita tak ada meher mana bahasa ni. Misalnya. Dah cuba royak sikit. Ni mana tu? Tak kabur ke apa. Bawa pergi mari. Dah. Gi jumpa dengan orang bahasa nama bukan nama Islam ke apa nama tu je kecek naik pelik-pelik kita. Jadi kita kena kecek dengan dia morning lah apa? Orang panah kecek dengan orang. Ini doa tak boleh. Ada kita ni. Kenapa tak tahu lah. Dah. Ni memang kata tabiat ni kena kiki tu baik. Tabiat wasing. Dah wasing tak say genuh ke orang, tak say gapa orang. Kalau ketua tahu. Dah. Kalau kita kenal ketua dia suruh amat tu baik lah. Tak ada baik dah. Duk. Nanya kau mocik-mocik, mok-mok nak pergi. Wak bekan, buat nampak. Dan mocik-mocik mari tak pandang ke apa buat bekan ikut dia tunggu situ bodoh-bodoh. Kecek boleh. Bodoh-bodoh. Nah. Ya mari nak tupai kita. Kita lah kena berihan dia. Bawa nampak, hak biasa nampak. Hak bawa baik. Baik duit tak ada ni. Nah. Ada kakak jangan aja ya. Kena haikiak lah. Kau tu, kau ni. Jangan. Nah.
Abang kata, tidak kena lagu tu. Dengan mukmin, dah kita kena genah diri. Dengan dengan bukan mukmin kita nampak hebat. Nah, bukan nak seteru dengan dia, kita nampak hebat. Nah, we nampak hebat. Saudara dikasih. Itulah la izzatin. Sebab itulah sifat Nabi kita berlaku tu juga. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله محمد adalah unsurah Allah utusan Allah والذين معه dan orang yang bersama dengan dia sahabat dia itulah sifat dia macam mana أشداء mana tu dia tu dah hebat على الكفار dengan kafir jangan nampak genah jangan nampak haluh jangan nampak kalah asyidda tapi dengan mukmin rahamau bainahum rahmat dah kepada orang mukmin ni besar pula kepada orang yang duk kerja naidan yang di tamruat di kapo orang Islam tu bo nampak orang Islam pakai piah ke apa nama tu awak pak sok kok tu kok ni kok tu kok ni dah ada lebih kobek habis kok tu kok ni misalnya orang patut tengok nama dadu ni biar Islam ni. Nah, nama Islam. Bako Islam kan no gitu mu. Nah, napa tu? Bo napa hok orang berkata kak tapo dah luar tapo ada rosak apa lepas perak. Tiga apa dia tak ada rahmat. Bersama-sama Islam tak ada rahmat. Bersama-sama bukan apa bukan. Jadi kasih pula. Nyangi-nyangi lah. Nah, adik-adik kita apa nama tu kita we are support semua. Sama-sama orang sama Islam kita rahmat. Nah, agama lain kita hormat. Nah, kita hormat, kita hangki tak ada gapo. Nah, boleh sayang tak ada gapo. Tapi yang ni nampak belah. Belah ni bo sama Islam ni bakang jeling, kacau hudoh, kata hudoh, tindak laku hudoh. Nah, nampak tu. Sampai tu lah. Tak ada rahmat teruk. Tamu-tamu orang duduk dalam media apa? Media. Nah, media kan media. Media Islam sama Islam ni. Kau bosan? Yo, dia tu Islam. Tapi dia tu bina'ah. Oleh kita kena. Hei. Saya pernah tanya. Orang duduk kasar-kasar tu. Oleh. Mung kena wah. Dah. Mung sekian. Kelih pada orang Islam tak ada kelubung. Mung teruk. Kelih pada orang Islam yang. Nah, yang tak ada pahal senuh lagi. Mung kotor. Katos pengaruh dia tu buat agama lain. Saya tanya tak. Dia mau pergi sunnah lama lah. Oh, baru tiga tahun baru. Sah lah. Dia mau buat seperti kamu dulu. Kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum. Dia mau lagu tu juga dulu. Tak pergi sunnah juga. Tak ada kelubung juga. Tak ada tinggal kok juga. Nah, tak ada berjanguk juga. Tak ada gesejik juga dulu. Kadzalika kuntum min qablu. Tak kena Islam juga. Tak kena Allah juga. Famanallahu alaikum Allah wi rahmat pada kita Allah wi hidayah pada kita wi nikmat pada kita manallahu alaikum Allah wi ingat moleklah ya ni buat kita faham siap kita boleh tudung muka siap geling pada orang dah orang tak tudung muka misalnya atau kita mengaji tinggi gening pada orang tak nak ngaji kita apa kita orang dah orang yang nak apa yang faham sunnah geling pada dah kita kena rahmat pada dia. Betullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, dan Allah Taala tidak utuskan kita. Nah, malaikat apa? Kita nak wirahmat pada orang. Nampak tu sebab itulah. Kita kena ada rahmat. Agama Islam agama ar-rahmah. Nadwah satu muktamar rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rahmat kepada dunia sekalian. Orang Islam syarat dah kena rahmat. Orang kafir pun kita kena rahmat dia. Tubik dia daripada kekufuran kepada Islam. Nah. Menata kita kena rahmat dia. Pakayu kita kena rahmat dia. Banyak tajuk-tajuk yang kita kelih. Oh. Siapa ke ike ni. Kecek juga. Ha. Apa panggil tu? Ha. Apa benata-benata ni. Kecek juga dari rahmat tu. Bah kita dengan manusia. Oleh tu kita boleh duduk. Kita duduk dengan rahmat kata royak-royak ke dia.
Nah, dia nak dia nak pahal, saya pahal, kerja dia. Tapi kita boleh sign, main bola sekali, tak ada gapo. Main bola sekali, tag tang. Mau pahal lagu tu, aku pahal lagu ni. Tapi yang ni tag, yeah. Nah, no, ni banyak kita duduk. Duduk pun, duduk suluh, goya-goya, hop boleh duduk sekali, duduk gapo. Tak ada gapo. Nah, ha, supaya kita jadi apa, jadi. Main kata, duduk boleh atas muka bumi ni. Sebab itulah, kita nak gerai ke dia sebab dia tu bukan beragama seperti kita. Bukan kerja kita. Ma'alaika min hisabihim. Min syaih. Dia kata, mu tak ada kena gaduh li dia. Duk kira apa, duk pit banci dia apa. Kita ni baikkan. Nah, nak pergi pit banci dia ni. Apa? Oh, dia tak ada selera. Kita kena pit banci. Hei, dia kata, ma'alaika min hisabi. Mu tak ada kira-kira li. Mu dakwah ya, ma'in'alaika illal balak. Kerja mu suruh royak gitu ya. Tak ada kena kira li dia. Tak ada kena hitung, tak ada kena duk. Buat dalam banci, rata sikit-sikit, duk li. Haa, ni kita kena faham. Patu in hisabuhum illa 'ala Allah. Tuhan nak kira sendiri. Nah, dia manusia seperti kita, dia Tuhan we rezeki, dia Tuhan we apa? Agama tu duk di Tuhan. Ah, patulah la ikraha fid din, tidak ada bangkap dalam agama. Lagi bangkap dia tak leh. Nah, sebab itulah. Ah, Tuhan we ada. Tuhan we widah. Wa hadainahu najdain Tuhan we dua jalan dah. Nah, patu. Faman syaa'a falyu'min. Siapa nak masuk beriman. Man syaa'a falyakfur. Barang siapa nak kufur lagi, tak ada gapo. Inna a'tadna. Ah, tu aja dah. Orang kufur lagu tu. Orang mukmin, innal ladina amanu wa amilus solihati. Nah, ah karat lahum jannatul firdaus nuzula. Gapo nama tu siap dah. Apa hemek sudah, cuk. Tak kena balas panjang. Tak kena itu panjang. Dah kita kena jelas-jelas, royak-royak, insya-Allah hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Masa kita pula sampai pada penghujungnya, insyaAllah kita akan sambung pula pada siri yang ke-4 pula dalam akhlaku at-tawadu' dan Tuhan nak celah orang yang takabur, apakah Tuhan cedai pada orang yang tidak tawadu'. Nanti kita sambung pada siri yang kedatang. Silap dan salah saya minta maaf banyak-banyak. Benar dan betul itu hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته